Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Bandung Barat menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi ormas tingkat Kabupaten Bandung Barat tahun ajaran 2023 termin kedua yang bertemakan melalui sosialisasi perundang-undangan kita wujudkan ormas di Bandung Barat yang tertib administrasi. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Bakesbangpol dan diikuti oleh 100 peserta Ormas OKP LSM se-Kabupaten Bandung Barat di Aula HBSD Mareme, Kecamatan Ngamprah pada hari Kamis 23 Februari 2023. Hadir saat pembukaan, Kadis Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat, perwakilan bagian hukum KBB, Kabid Poldagri dan Ormas, Kabid Kesatuan Bangsa, juga undangan lainnya. Sosialisasi ini sangat penting bagi ormas karena ormas selain sebagai sosial kontrol juga sebagai mediator dalam menyampaikan dan mengawasi kebijakan implementasi pemerintah khususnya Bandung Barat. Juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang belum terkoordinir pemerintah, ujar Kepala Bakesbangpol Apung Hadiar Purwoko. Dan itu kita sosialisasi dalam penajaman pemahaman hak dan peran ormas yang ada di Bandung Barat. Lebih lanjut, organisasi masyarakat harus tertib administrasi sehingga masyarakat tahu bahwa ormas tersebut terdaftar secara badan hukum, begitu juga dalam pengolahan bantuan sosial yang diberikan pemerintah Bandung Barat. Undang-undang kan harus mengikuti persyaratan administrasi yang ada sekarang, seperti legal formal dari Kementerian Hukum, terus nanti di Bandung Barat juga ada SKT surat catat kan itu. Jadi supaya ormas-ormas yang ada ini perannya sesuai dengan yang tertuang di dalam undang-undang. Hal senada juga disampaikan Kabid Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Didin Suhendar, keberadaan Ormas OKP LSM yang sudah memiliki surat keterangan tercatat tentunya dapat terakomodir dan adanya pengakuan dari Bakesbangpol. Dan kegiatan ini secara kontinu akan rutin diadakan guna membangun Bandung Barat ke depan lebih baik juga dalam menyongsong Pilpres 2024 sukses tanpa ekses. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten Bandung Barat diikuti oleh 100 dan tujuan maksud dan tujuan pelaksanaan. Dari Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Ica, Warta Jawa Barat mengabarkan.